ketika harus sabar demi pendidikan Indonesia. Saat teman-teman orang ya, teman-teman. Satu ditambah tiga sama Dua tambah enam. tiga. Ini berapa? Tuh, dua, tiga, Ini empat, berapa? adek. Hitung. Satu, Jumlahnya berapa? Satu. Semangat deh, Bapak. Sama dengan. Udah, bentar, bentar. Ini jumlahnya ya? Satu. Jari itu ada berapa? Satu, dua, tiga, nah, empat. Ini satu tambah sebut. tiga sama dengan? Delapan. Naimu ini. Kok bisa? Nih. Dia kan udah ngitung ya, satu, dua, tiga, empat, gitu. Tanya, satu tambah tiga berapa? Tadi udah dihitung tuh, empat hasilnya. Lupa. Jadi enam, jadi delapan. Kok bisa? Semangat Ade belajarnya, Ade. Iya. Tapi mama bangun saat itu. Ya mama, tidur yang ngangkang gini. Berat bokap gua doang. Rektor ya bokap lo ya? Iya. Bapak lu dokter ya? Iya. Ini menunjukkan Wih, bahwa orang keren. Tua yang cerdas anaknya belum tentu. Benar. Bapaknya dokter. Bapak lu anjing tahu rektor anjing. Kita urakan lagi, benar enggak? Iya. Belum tentu. Wah, biasanya lempar jauh dari pohonnya. Yang bapaknya mohon maaf ya dengan segala kekurangan. Iya, kebanyakan begitu ya. Yang bapaknya biasa-biasa aja. Iya. Yang bapaknya biasa-biasa aja anaknya baru meroket. Soalnya enggak tahu ya, pres anak-anak orang yang biasa aja. Kita ngomongnya anak-anak orang biasa aja. Itu tuh punya kemauan untuk keluar dari keadaannya yang seperti itu daripada orang-orang yang dapat kesempatan dan lahir di keluarga yang cukup gitu. Orang-orang yang lahir di keluarga cukup paling menangling. Yes, benar. Menangling. Jadi banyak kesempatan untuk masuk univ atau perusahaan gede gitu. Oke, kalau misalkan orang-orang yang cukup gitu ya. Itu harus benar-benar wow. Sangat-sangat amat berjuang nih captionnya. Anak rektor versus anak dokter. Nice banget nih. Baru tahu ternyata jadi anak-anak orang-orang hebat ya. Wow. Lu kan sekarang udah oke nih keuangan. Ya. Bener gak? Alhamdulillah. Banyak gak temen minjem duit? Alah. Temen ada aja. Dia laki lagi minjem duit kata gue. Usaha. Perempuan aja kerja. Itu marahin Umi kan. Pas gue liat storynya lagi pacaran sama pacarnya. Wah, duit itu dipakai buat pacarnya. Iya.